perjalanan kami sudah jauh nih. Oke, kami ambil masa masuk terowong gelap dan mau gelap. Macam mana? Boleh tahan juga. Boleh tahan. Oh, itu yang kami dapat. Ini ikan pulung, mantap guys, sup terjun. Oke, guys. Habis guys. Hari ini kami dua pergi camping dekat hulu Sungai Belaga. Jadi semoga perjalanan kami dua anjing Borneo ini selamat ke tempat kita tujui pada hari ini. Oke, guys. Tapi sekarang musim hujan. Ya. Jadi doakan kami lah supaya diberi kesempatan lah kalau cuaca macam ini. Ya. Sebab air di sana susah sikit keramas. Ya. Air jeram biasa lah, ada jeram sikit, laju. Oke, sahabat-sahabat kami lain tadi sudah balik. Tinggal kami berdua. Oke, siapa yang menantikan kami berdua. Terus bersama saya Haji Bunyu dengan Mesri Aing bergabung. Camping di hulu Sungai Belaga pada petang ini. Oke, guys, jangan kemana-mana, saksikan video Anjing Borneo dan Masri seterusnya. Stay tune. Oke, kami ambil masa masuk terowong gelap dan mau gelap. Macam mana? Boleh tahan juga. Boleh tahan. Tapi sudah mau gelap. Oke. Ya, ya. Ini memang hutan tebal, guys. Wah, semakin besar. Bunyi sungai ini semakin besar. Tidak lama lagi, guys. Mau 1.5 jam kita mau sampai, guys. Situ, guys. Ini sayur, guys. Mungkin Anda di luar sana belum tahu apa ini. Ini sayur. Ini sayur biasanya orang tua masak. Ini campur dengan anak udang dan anak ikan. Sekarang kita mau sampai, guys. Memang besar air. Karena selalu hujan, jadi air pun besar, guys. Memang luar biasa besar air. Jadi, nanti kita tengok dekat mana kita mau camping. Oke, guys. Stay tune, guys.
memang luar biasa besar, guys. Wow, betul-betul kita camping betul malam ini, guys. Wow, guys. Lepas ini kita akan cari lauk, guys. Apa lauk kita tidak tahu, guys. Rahsia. Kita minum dulu, guys, baru kita cari lauk, guys. Kita ngopi-ngopi, guys. Guys, kami ngopi. Lepas ini kita akan cari lauk. Hah? Kalau ada rezeki lah, kita coba cari lauk. Kalau tengok dekat sini kan air besar. Biasanya air besar macam ni susah kita mau cari lauk. Kita coba. Kita sudah sampai sini, mesti kita cari lauk. Juga tengok berajak sampai sini, bayangkan dari jauh, guys, bersenang, guys, ini kawan datang, guys.
Ini sangat mencabar. Bukan senang ini sahabat-sahabat semua. Harus yang laju. Itu yang kami dapat. Ikat gulung, guys. Bukan senang buat jala air besar macam ni, guys. Ya. Memang bersyukur kita dapat rezeki. Luar biasa, guys. Cukup sudah lauk kita, bro. Ya, kami target lauk saja. Dia punya pulung mantap. Pulung ini gemuk, guys. Satu ekor, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ekor. Mantap, guys. Ini cukup sudah lauk kita dua. Yes. Bro, Ajeng. Bagi Ajeng. Okey, ikan gulung. Mantap. Oh, ini sungai dia. Coba di sana. Jadi kita mau masak ikan, guys. Ya.
kita mau masak ini, kita masak sup terjun. Kita masak ini sup terjun, mantap mantap. Oke, sup kita masak deh guys, tengok masih fresh fresh guys. Wih mantap lah. Masak berapa ekor saja lah. Oh, banyak. Oh. Kalau nanti kita masak lah guys. Ya. Sudah banyak ini 8 ekor yang kami sudah ambil untuk makan. Pada saat itu masih jauh. Sup terjun mantap. Sup kita masak. Oke. Ini yang kita masak untuk makan petang guys. Ini ikan pulung, mantap guys. Sup terjun. Oke, sekarang kita mau masak kita punya ikan guys. Oke, sekarang kita mau masukkan garam dan ajinomoto. Ya, mula-mula kita masukkan garam. Benar kita masak sup terjun, simple saja guys. Kalau cakap sup terjun, kita simpan garam dan ajinomoto saja. Kita masukkan garam. Ikut kita punya selera, ada yang mau masin, ada yang kurang masin. Saya rasa ini sedang-sedang lah. Ya. Kenaikan di sini gemuk-gemuk guys. Masuk ke ajinomoto. Kita simpan sedikit ya. Sedikit saja guys. Ya. Oke, sekarang kita tunggu 10 menit. Nah, 10 menit saja sudah masak. Oke. Thank you.
wow. Wih, tengok guys. Memang sudah masak guys. Sekarang kita mukbang guys. Oke, kita mau makan guys. Ikan culung guys, mantap mantap. Terima kasih buat makanan ini. Kami juga berdoa buat program ini secara kami buat kerja baik. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga setiap dimanapun kami injak ada penyertaan Tuhan nyertai kami. Lindungi kuasa ini di kuasa Roh Kudus ini. Terima kasih buat kaitanmu dan serahkan doa ini dalam kami. Sekarang kita mukbang guys. Kita sudah masak dari rumah. Kita bekalkan beras mulut. Cuma kita kasih masak lauk saja. Syukurlah. Tadi kita menjala dapat hasil untuk lauk kita pada malam hari ini. Memang syukur dengan hati. Okay. Sekarang kita mukbang guys. Kita pun ada sambal guys, kita bawa cabai, kita tak boleh kurang cabai guys. Oke okay guys, sampai di sini kita pada malam hari ini, di mana kita sudah menjala dapat lauk, sambil kita sudah memasak ikan, memang sedap, memang sungguh sedap guys. Jadi ini pertama kali Bro Ajeng Borneo bersama Mas Sri dekat hulu Sungai Belaga ni guys. Jadi beliau pun merasa puas hati lah. Yes. Ya, karena makan culung guys. Selamat sampai sini. Ya, bukan senang sampai sini guys. Perjalanan cukup jauh. Turun ke sungai ini pun cukup jauh. Apatah lagi kawasan sungai ini memang cukup mencabar. Dengan hujan macam ini. Ya, tambah lagi hujan. Jadi kita mau tidur rehat karena kita sudah makan, jadi kita rehat. Ya. Oke guys. Jadi tunggu episode seterusnya. Sepagi kami akan share lagi lah.
kuat, activity kami kuat pagi siang. Ini tidak hujan ni, tak apa jaga sih hujan. Sejuk. Kami nak buat umur api kena hujan. Yes. Okay guys. Jumpa next video. Bye bye.